Bertempat di gedung KGS Sumedang, ratusan peserta tenaga pendidik mengikuti rapat koordinasi IGTKI PGRI Kabupaten Sumedang, kepala dan guru serta TK se-Kabupaten Sumedang yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan Ketua PGRI Sumedang. Menurut Ketua IGTKI periode 2022-2027 Kabupaten Sumedang, Dian Nurmayanti mengatakan kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 700 orang dan dihadiri juga Kepala Dinas beserta jajarannya serta PGRI Sumedang. Yang mana kegiatan ini sesuai tagline hari ini dengan kebersamaan mudah-mudahan terjalin silaturahmi untuk meraih prestasi demi bakti ke Sumedang. Diharapkan kedepannya bisa bersinergi dan ini merupakan awal yang pertama setelah pandemi COVID tidak bersilaturahmi. Kegiatan ini adalah rapat koordinasi IGTKI PGRI Kabupaten Sumedang yang diikuti oleh semua guru dan kepala TK Kabupaten Sumedang. Jumlahnya kurang lebih 700 orang, kurang lebih harapan dari saya dengan tagline hari ini ya, dengan kebersamaan mudah-mudahan terjalin sinergi untuk meraih prestasi. Jadi mudah-mudahan guru dan kepala TK di Kabupaten Sumedang seuyunan, kompak meraih prestasi demi babakti ke Sumedang. Yang hadir tadi alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Ketua PGRI, para pengawas, Bapak Kasih Kepala Seksi PTK PAUD Dikmas. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi dan ini adalah awal yang pertama setelah pandemi kita tidak bersilaturahmi. Dengan silaturahmi mudah-mudahan terjalin rasa sayang yang akan menimbulkan nanti kompetensi atau kemampuan guru TK untuk membangun bersama pendidikan anak usia dini, memajukan taman kanak-kanak di Kabupaten Sumedang khususnya.